Halo guys, ketemu lagi di channel Bongki Aditya. Seperti biasa di video kali ini kita akan mengunboxing dan mereview barang-barang original. Namun sebelum lanjut silahkan di subscribe dulu channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, di depan gua udah ada box Adidas berwarna hitam. Dan ini boxnya kelihatan beda ya dari yang lainnya. Ini warnanya agak lebih glossy dan di tengah sini ini ada bunga mawar atau bahasa Inggrisnya rose. Berarti ini berkaitan sama sepatu yang ada di dalamnya, ini tipenya tipe rose. Nah, ini di artikelnya dan tipe sepatunya Adidas The Rose Son of C3, artikelnya IS9234 size 44 2/3. Nah, ini di sini ada logo Adidas Proform dan di sini ada tulisan The Rose Son of C Adidas Hoops. Ini kayaknya sepatu basket ya guys. Nah, di sini dia ini tipe khusus untuk si Adidas The Rose itu sendiri. Di sini logo Adidas Proform. Jadi ini sepatu olahraga, yaitu sepatu basketball. Nah, di sini ada stiker importir PT Adidas Indonesia. Jadi ini barang resmi dari PT Adidas Indonesia. Nah, di sini ada tulisan Son of C. Nah, ini berarti special edition guys. Kelihatan dari bentuk boxnya aja beda dari yang lain. Nah, di bawahnya ini ada tulisan tentang recycle. Nah, ini benar-benar boxnya beda ya. Ini dia warnanya warna-warna glossy gitu. Di sini ada selimutnya tuh. Nah, ini dia sepatunya Adidas The Rose Son of C. Ini special edition untuk sepatu Adidas The Rose basketball ini. Ini warnanya mewah sih kalau menurut gua. Ini warna hijau. Terus ada warna ini kayak hijau-hijauan muda. Nah, di bawahnya ini bikin keren ya. Ada 3 garis berwarna hitam di bagian outsole-nya. Tambah mewah banget ini desainnya. Luar biasa keren banget ini. Elegan. Terus ada apa itu? Ulir-ulirnya gitu. Terus ada 3 garis yang berwarna hijau. Di depan juga ada logo Adidas Perform warna gold. Ini keren banget. Wah, itu ada stiker yang masih nyangkut. Nah, di bawahnya itu warna-warna gam gitu guys, keren banget. Nah, ini dia penampakan dari keseluruhan sepatu Adidas The Rose Son of C ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian detail. Ini untuk uppernya ini bahannya kayaknya di bahan-bahan mesh ini. Nah, untuk bagian belakangnya ini bahannya ini kayak dari rubber gitu guys, sama apa ya, campuran bahan apa itu ya, dan keren banget. Dan terus ini ada motifnya gitu guys. Nah, ini untuk bagian midsole nya ini warnanya mewah banget guys, perpaduan antara warna putih, warna krem, dan dipadu dengan desain yang cukup unik yang bikin elegan sepatu ini. Nih, lihat bagian bokongnya nih, keren banget guys. Perpaduan warnanya itu loh, gua suka banget, ada putih, warna krem, dan warna hijau. Nah, ini bagian belakangnya, bagian bokongnya itu juga ada logo Adidas Perform berwarna gold. Nah, ini bentuknya apa nih ya, agak lubang-lubang gitu midsole-nya guys. Tapi ini keren sih, aneh tapi keren gitu. Bikin elegan juga guys. Enggak, gua belum tahu itu fungsinya buat apa. Nah, ini penampakan dari atasnya. Kalian bisa lihat desainnya yang cukup unik. Nah, ini bagian tag size di lidahnya, ini made in Vietnam. Sepatunya berarti produksi di Vietnam guys. Nah, ini untuk bagian outsole-nya nih, bagian bawah itu ada tulisan rose dan ada motif 3 garis warna hitam. Gila, keren banget. Ini motifnya juga keren sih menurut gua. Terus ada tulisan rose nih warna putih. Ya, terus ada strip 3 garis berwarna hitam. Waduh, gila, ini perpaduan warnanya keren banget. Gua suka guys, kayak gimana ya itu warnanya tuh, keren banget sumpah. Gua suka warnanya. Nah, ini dia, itu ada tulisan Bonch. Oh, berarti midsole ini itu teknologinya atau bahannya dari Bonch. Nah, untuk uppernya itu dia, tadi kita bisa lihat itu bahannya sepertinya bahan mesh gitu guys. Oke, cukup sekian review singkat dari gua tentang sepatu Adidas The Rose Son of C 3 ini. Ya, semoga sepatu ini bisa menjadi pilihan kalian buat main basketball. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di komen, serta di subscribe. Dan buat kalian yang pengen sepatu ini atau sepatu lainnya, kalian bisa cek di Instagram dan Tokopedia Psycho Sneakers. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.